kita mengenang para pahlawan yang telah gugur melalui kita semua yang berjuang untuk menjadikan negara yang kita cintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya mengajak kita semua juga untuk introspeksi bahwa perjuangan mereka belum selesai. Indonesia masih harus diperjuangkan terus untuk mencapai cita-cita kemerdekaan, untuk menjadikan bangsa Indonesia yang merdeka, satu, berdaulat, adil, dan makmur.